Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita sekarang ada di Masjid Maaf. Ini setiap sore jam 7.30. Yang datang langsung diambil pakai mobil. Kemudian anak-anak muda yang membagikan. Kemudian mereka-mereka yang agak tua, orang-orang yang tidak bisa datang ke Maaf, itu ada mobil khusus untuk di-deliver ke tempat mereka, insya Allah. Menurut Ustaz Joban, Imam Masjid Ar-Rahmah, setiap malam masjidnya menyediakan 150 kotak makanan bagi mereka yang membutuhkan. Today a lot more people coming. More people, yeah? Yeah. Rian? Assalamualaikum. Assalamualaikum. Masjid Ar-Rahmah di kota Redmond, negara bagian Washington, didirikan Asosiasi Muslim di Puget Sound. Sebagian besar anggotanya bekerja di bidang teknologi di wilayah itu. Setiap malam di bulan Ramadan, biasanya masjid ini menyediakan hidangan buka puasa untuk sekitar 300 orang dan untuk 1.000 orang di akhir pekan. Masjid lainnya di berbagai wilayah Amerika di masa pandemi juga melakukan hal yang sama. Karena pengurus masjid menyadari perekonomian jamaahnya yang beragam. Tidak semua yang hadir untuk berbuka puasa bersama di masjid hanya karena keutamaan berada di masjid selama bulan Ramadan, tetapi juga karena ketidakmampuan. Selain itu, masjid juga akan tetap bisa menjalankan fungsinya sebagai lembaga sah dan dipercaya, menampung dan menyalurkan dana dari mereka yang ingin beramal, maupun melaksanakan kewajiban membayar zakat atau fidyah. Sehingga masjid memiliki dana yang cukup untuk tetap menyediakan hidangan berbuka, khusus bagi mereka yang membutuhkan di masa pandemi ini. Seperti halnya di Masjid Darul Hijrah di Falls Church, negara bagian Virginia. You know, Ramadan is the month where Muslims are much more generous than the other months. And because not only that there are many, many rewards for giving charity in Ramadan, but also that was how the Prophet, peace be upon him, used to do. Di bulan Ramadan sebelum pandemi, setiap harinya Darul Hijrah menyediakan hidangan buka puasa bersama antara 700 hingga 800 orang dan 1.200 hingga 1.500 untuk akhir pekan. Dan khusus untuk drive-thru atau layanan tanpa turun ini, for tomorrow, like today I prepare for tomorrow, every day for 650 meals. Dan semua itu dilakukan tanpa melanggar aturan menjaga jarak sosial maupun fisik. The food is being cooked here by the workers of the mosque, and us volunteer we come later around 4 to pack the food, put the stickers on, bag them and then distribute them. Dan dengan tingginya semangat komunitas muslim yang berlebih untuk beramal, Masjid Darul Hijrah maupun masjid lainnya juga menyediakan dompet khusus pandemi. Dana darurat COVID-19 itu disediakan untuk membayar sewa rumah, tagihan listrik, dan kebutuhan lainnya khusus bagi mereka yang kehilangan penghasilan selama pandemi. Dari Alexandria, Virginia, Yuni Salim dan tim VOA.